Oke, sekarang kita berada di salah satu restoran yang tampak samping ya. Restoran di Kota Bandung. Namanya Plataran. Nah, bagaimana bentuknya dan bagaimana suasananya? Tonton terus liputannya sampai habis ya. Oke. Kasih. Packs. Ini umpannya di 4.500. Ini bisa dibuka ya, di slide ya. Bisa. Nanti kita bisa kapasitinya. Jadi kapasitas bisa di 50 packs untuk 5 ruangan. Oh, 5 ruangannya. Betul. Berarti ruangan-ruangan ini nama burung. Betul. Sama semua tempat yang ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Iya, sama. Oh, di sini sama semua ya, 5 ruangan ya. Betul. Ini ruangan apa namanya dibilang? Yang ini namanya dari nama Murai. Oh, nama Murai ya? Burung. Berarti nama-nama burung semua ini semua? Nama burung semua. Oh, oke. Okay. Jadi yang ruangan atasnya kita lihat yuk. Yang pasti kita tahu. Oh, itu ruang function-nya ya? Betul, kita lihat VIP, private. Masukkan, soalnya yang ini ke kodang, kita ada TV-nya. Oh, ini TV-nya kena cas lagi? Enggak. Oh, enggak? Presentasi buat meeting juga bisa. Jadi kita bisa pakai tambahan HDMI-nya. HDMI juga. Lebih private lagi ya? Untuk di 12 packs. 12 packs ya? Betul, kapasitasnya di 12 packs. Untuk minum sepannya di 7.500 plus. Misalnya, mejanya ini ditambah lagi, bisa nggak? Di space-nya kita agak sedikit sih Pak untuk gerak. Oh gitu? Karena kita sudah yang setup-nya udah di 12 sih Pak. Jadi udah pasnya di Maksudnya gini, bentuknya bentuk seperti U. Eter U. Itu udah gak bisa sih Pak. Gak bisa lagi ya? Betul. Oh gitu. Itu udah kapasitasnya sih Pak. Oh gitu ya? Gitu. Berarti gak bisa dirubah-rubah ya? Mejanya Pak tetap begini ya? Betul. Ini ruangan lebih privat ya? Betul. Apa namanya? Cendrawasih. Cendrawasih. Itu 12 orang ya? 12 orang. Ruangan berapa harganya? 7.500. 7.500? Oke. Plus-plus ya? Betul. Dia dapat TV. Ini ada berapa ruangan? Kita satu. Oh, satu aja? Betul. Oh, satu ruangan aja? Oke, oke. Tapi ini nggak bisa dirubah ya? Konsepnya bisa ya? Iya, betul. Jadi ini udah berapa lama buka ya? Kita jalan 4 bulan. 4 bulan ya? Jadi kalau di Jakarta berapa aja cabangnya ya? Jakarta banyak, ada di Menteng, Danau Wangsa, Hutan Kota. Hutan Kota ya? Oh iya, memang berubah-ubah tempatnya. Kalau kita mau bikin acara sini, kita connect semuanya, itu berapa bisa kapasitasnya dipakai? Kita di 250 juga bisa sih Pak. 250? Betul. Dengan catatan mejanya bagaimana? Pak, nanti untuk itu bisa disesuaikan dengan acaranya. Si Bapak biasanya kalau... Biasanya udah bikin acara sini? Sebelah sini sih, stage utamanya. Sebelah sini sama sebelah sini.
Oh, mangkuknya di mana? Panggungnya di mana? Bisa sih sesuai dengan keinginan, bisa di depan sebelah sini, kan di belakang, di depan kujang. Oh gitu. Dia main dekorasi bisa? Bisa. Bisa juga. Dekorasi di luar juga. Tapi ini meja-meja di digeser ya? Betul, nanti bisa diatur. Ini kapasitas bisa meja berapa? Bisa. Iya. Meja bisa berapa? Kalau di sini kita bisa di 100 juga bisa sih, Pak. Kalau 500 enggak bisa ya? Belum sih, Pak. Belum bisa ya? Betul. Belum bisa ya? Maksudnya untuk ruangan untuk 500 orang belum bisa ya? Belum sih. Atau standing party enggak bisa? Mungkin itu bisa nantinya dikoordinasikan sama sales kami. Oh gitu ya. Oh, tapi masih belum ada yang belum. Apa ya? Belum ada ya? Ikan kerapu cadi, ini ikan kerapu di steam, sausnya itu sweet, sour, and spicy. Kayaknya andalan kalian ya? Iya. Ini baby cap cup choy. Ini ada tau tempe ya? Tempe kita belum mulai. Ini ikan apa nih? Apa? Jangan, apa mas? Baby, itu pindang baramundi. Oh, pindang baramundi.